Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak ibu para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada tayangan video kali ini insyaallah saya akan sedikit berbagi ilmu dan sekaligus ingin memberikan sedikit masukan wabil khusus bagi para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendak berangkat ke dua tanah suci Mekah Madinah, baik melakukan ibadah umrah, lebih-lebih ibadah haji, yang mana hal-hal yang akan saya sampaikan ini sudah berkaitan erat dengan proses pelaksanaan ibadah, yaitu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan di tempat-tempat yang lain. Oleh karena itu, ikuti terus video ini, jangan sampai di skip, karena nanti di video ini Bapak Ibu banyak hal-hal yang akan saya sampaikan yang berkaitan berat dengan ibadah umroh, lebih-lebih ibadah haji. Para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa ketika seseorang sudah mendapat panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala berkunjung kedua tanah suci Mekah dan Madinah, baik melakukan ibadah umroh atau ibadah haji, mesti kita nanti akan dihadapkan dengan beberapa ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Bapak Ibu. Dimana yang pertama, bahwa kita nanti mesti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala tingkat kesabaran kita Bapak Ibu. Sampai mana tingkat kesabaran kita menghadapi orang-orang di sekitar kita, baik itu di Masjid Nabawi, di Hotel Madinah, kemudian di Masjidil Haram, di Mekah, dan di tempat-tempat yang lain. Itu nanti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan orang yang lain suku, lain negara Bapak Ibu sekalian, teman kita satu rombongan, satu regu misalkan, atau satu grup, satu pesawat, itu kadang, mohon maaf, kita akan diuji melalui teman kita yang tadinya kelihatan baik banget sebelum berangkat, waktu manasik kita ngobrol bareng, enak gitu kan. Tapi ketika di perjalanan, sebelum sampai di dua tanah suci Mekah Madinah, itu kita akan diuji oleh Allah. Jadi sifat seseorang itu akan ditampakkan bahwa itu orangnya pemarah, orangnya egois, orangnya penyabar, dan seterusnya. Nah, ini nanti mesti akan dihadapi setiap para tamu-tamu Allah atau tamu-tamu baginda Rasulullah, baik itu jemaah umrah atau jemaah haji. Jadi Bapak, sifat teman-teman kita itu nanti pada saat di perjalanan akan ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu. Sehingga para ulama menegaskan bahwa kenapa dinamakan safar, perjalanan umrah atau haji kenapa dinamakan safar. Safar dalam bahasa Arab artinya menampakkan. Jadi sifat-sifat asli mereka itu nanti oleh Allah akan ditampakkan, siapa yang penyabar, siapa yang pemarah gitu kan, siapa yang egois, itu akan ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diriwayatkan pada satu ketika Amirul Mukminin Bapak Ibu, ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab sedang berkumpul dengan sebagian para sahabatnya, pada saat itu ada salah seorang lewat di depan Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang tahu siapa orang yang lewat di depan kita tadi? Kemudian ada salah seorang sahabat menjawab, na'am ya Amirul Mukminin, saya tahu. Kemudian Sayyidina Umar juga mengatakan, apakah kamu pernah melakukan perjalanan dengannya atau pernah melakukan safar dengannya? Lalu sahabat itu pun menjawab, tidak pernah ya Amirul Mukminin. Berarti kamu tidak kenal dengan orang itu. Karena ketika kamu melakukan safar dengannya, ketika melakukan perjalanan dengannya, maka akan ditampakkan oleh Allah, akan ditampakkan sifat asli dia. Jadi akan ditampakkan watak asli dia gitu kan, bahwa dia penyabar, bahwa dia pemarah dan seterusnya. Berarti kamu belum kenal dengan orang itu. Makanya dinamakan safar. Safar itu menampakkan Bapak Ibu. Artinya ketika kita berkumpul di Indonesia, mungkin satu kampung atau satu daerah, satu tempat dengan kita belum tahu siapa dia aslinya gitu Bapak Ibu. Sebelum kita pernah melakukan safar dengannya, sebelum kita pernah melakukan perjalanan jauh dengannya.
Makanya Sayyidina Umar ini sedikit memberikan gambaran kepada seorang sahabat, Bapak Ibu. Jadi yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mana tingkat kesabaran kita, Bapak Ibu. Ya, menghadapi orang-orang di sekitar kita, menghadapi teman-teman satu grup, satu rombongan. Ini nanti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ada kalanya kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berangkat umrah atau ketika berangkat haji, diuji dengan kesehatan kita. Yang tadinya kita sudah sering fitness di Indonesia, ya kan, sering olahraga sebelum keberangkatan, sebelum berangkat umrah, sebelum berangkat haji. Namun ternyata Bapak Ibu sekalian, kita belum sampai di mana, di Madinah, udah naik pesawat kita udah merasa meriang, udah merasa demam, sudah merasa sakit kepala, lemes, doyo dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Kita akan diuji oleh Allah dari segi kesehatan, ya. Sampai mana orang ini akan sabar menghadapi ujian dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita sadar, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengalami sakit, mengalami pilek, demam dan lain sebagainya, baik di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Madinah atau di Mekah, itu semata-mata Allah Subhanahu wa taala rindu dengan taubat kita, dengan seruan taubat kita. Sehingga sering saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, ketika Bapak Ibu berada di Madinah, berada di kota Mekah, enggak usah muluk-muluk, cukup perbanyak istighfar. Itu senjata yang paling ampuh, Bapak Ibu sekalian. Cukup perbanyak istighfar dan perbanyak membaca sholawat. Insya Allah, jadi akui segala dosa-dosa kita. Karena enggak menutup kemungkinan, Bapak Ibu sekalian, ya, selaku orang awam, tentu sebelum kita berangkat umroh, banyak sekali dosa, maksiat yang sering kita lakukan. Sehingga sesampainya di dua tanah suci Mekah Madinah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kesehatan kita. Artinya apa? Ketika kita kurang sehat selama di Madinah, selama di Mekah, cukup perbanyak istighfar. Istighfar, insyaallah Bapak Ibu sekalian, insyaallah oleh Allah akan diberi kesembuhan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barang bawaan kita, Bapak Ibu. Ya kan, dengan barang bawaan kita. Sehingga enggak jarang Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman demi pengalaman saya selaku guide tour atau mutawif, ya kan, pembimbing umroh dan pembimbing haji, ini selalu ada pengalaman seperti ini. Kadang banyak di antara jemaah yang kecopetan. Bahkan kadang bukan hanya dicopet, Bapak Ibu, sengaja ya, diakalin, dihipnotis, banyak sekali Bapak Ibu. Jangan merasa tanah suci itu enggak ada penjahat, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, enggak ada orang-orang jahat. Justru di sana kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini mungkin di video saya sebelumnya sudah saya kasih tips demi keamanannya seperti apa kita harus menghadapi orang-orang di sekitarnya, yaitu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya kan, di Madinah atau di Mekah. Itu sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Jadi kadang dari barang-barang bawaan kita, entah apa itu, handphone, kemudian uang, tas dan lain sebagainya, kita akan diuji oleh Allah. Jangankan barang-barang berharga, Bapak Ibu sekalian, ini yang sering terjadi, kadang sendal sekalipun sering kita diuji oleh Allah. Ya, saya nggak mau bicara orang lain, saya sendiri itu beberapa kali mengalami hal yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Pernah, ini terakhir kemarin, ketika saya mengantar jemaah umroh di Masjid Nabawi ini, setelah salat asar saya sedikit berzikir, kemudian tiba-tiba ada orang telepon. Saya taruh sandal saya di depan saya, Bapak Ibu, di tempat sandal seperti itu, ya kan. Kemudian selang beberapa detik, ya kan, saya cuma ambil handphone, kemudian saya lihat siapa yang telepon, saya noleh, udah nggak ada sandal saya di depan saya, padahal saya beli mahal-mahal lah, ibaratnya seperti itu. Nah, secara tidak langsung, Bapak Ibu sekalian, otomatis saya kaget gitu kan, waduh, ini udah hilang dan seterusnya, Bapak Ibu. Artinya apa? Hal-hal itu nanti akan didapatkan oleh panjenengan seperti itu, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi barang bawaan, Bapak Ibu. Nah, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ini yang sering terjadi, Bapak Ibu.
Kadang kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi selera. Dari segi selera ini juga sering saya sampaikan bahwa terkadang mohon maaf kita mungkin waktu di Indonesia serba dilayani, ya kan, kemudian makanan sudah pas banget dengan selera kita. Bisa jadi kita sering nyuruh pembantu, paling tidak mungkin istri mau masakan apa aja, rendang, opor ayam dan lain sebagainya. Nah, ketika sampai di dua tanah suci Mekah Madinah, di hotel Madinah atau di hotel Mekah, Bapak Ibu, ternyata masakannya ambiar, ya kan? Artinya apa? Gak masuklah menurut selera kita. Kadang asin banget. Kemudian kadang gak ada rasa garam dan lain sebagainya. Kadang kita akan diuji oleh Allah melalui selera, gitu kan? Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau di hotel bukan hanya grup kita yang dilayani. Bahkan kalau hotel-hotel berbintang 5, ya kan, itu kan sifatnya full board gitu kan, presmanan gitulah kalau bahasa kita, presmanan. Jadi semua orang kan pada ngambil di situ. Bukan hanya dari Indonesia, kadang ada orang Turki, ada Jazirah Arab, yang kadang memang mereka menyediakan beberapa makanan khas gitu kan. Sekalipun itu makanan Indonesia, kadang ayam pakai santan atau apa, kadang nggak pas juga dengan selera kita. Makanya ini harus dipersiapkan, mental-mental seperti ini harus dipersiapkan, ujian-ujian yang seperti ini harus dipersiapkan kita sebelum berangkat umrah atau sebelum berangkat haji, Bapak Ibu. Jadi yang ini nantinya mungkin akan dialami Bapak Ibu, yaitu dari selera makan yang mungkin kadang nggak pas dengan selera lidah kita, Bapak Ibu. Ini yang harus dipersiapkan, sekali lagi dipersiapkan sebelum kita berangkat. Mental kita itu harus betul-betul ibaratnya harus betul-betul siap. Jangan pernah gara-gara makanan kadang mohon maaf marah-marah di tempat itu. Ini makanan apa segala macam. Karena di situ sekali lagi Bapak Ibu sekalian, banyaknya grup, banyaknya jemaah, itu luar biasa Bapak Ibu. Dan lagian mungkin kokinya bukan orang Indonesia, wajarlah karena pertama sudah ada sedikit perbedaan antar negara, kemudian dari segi bumbu segala macam ini kadang nggak pas juga Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, yang kelima Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara kita yang nantinya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi fasilitas. Ini juga sering saya sampaikan di beberapa konten saya Bapak Ibu. Gak jarang di antara jemaah umroh, jemaah haji itu kan menengah ke atas gitu kan, bukan orang-orang kampung semua, tapi menengah ke atas. Jadi orang-orang kaya itu banyak juga Bapak Ibu. Sehingga kadang suka membanding-bandingkan fasilitas hotel, fasilitas bis dan lain sebagainya, ataupun pesawat sekalipun. Nah, ini yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi kadang di Madinah yang katanya hotel bintang 4 itu jangan disamakan dengan hotel bintang 4 yang ada di Indonesia. Karena kalau hotel bintang 4 yang ada di Indonesia itu serba wah gitu kan, fasilitas yang luar biasa. Apalagi bintang 5 gitu kan. Nah, ini jangan disamakan dengan hotel-hotel yang ada di negara Arab Saudi, khususnya di Mekah dan Madinah. Karena hotel di Mekah Madinah itu sifatnya tempat transit. Kalaupun mungkin ada di antara Bapak Ibu, mungkin ya kan, udah bayar mahal, kemudian udah sewa bintang 5, kok ternyata kadang mohon maaf pelayanannya kurang lah, nggak seperti di Indonesia, apa-apa serba dilayani 24 jam. Tapi di sana tidak Bapak Ibu sekalian. Bahkan kadang, ini nggak jarang juga, kita udah nyampe di hotel walaupun itu bintang 5, kadang belum dibersihkan juga. Kenapa? Karena orang yang nempati di situ itu baru keluar. Artinya apa Bapak Ibu sekalian, di sana itu berebut. Ini masalah hotel. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu sekalian mempermasalahkan masalah fasilitas hotel. Karena ini juga nanti akan dialami Bapak Ibu. Yang katanya sebelum berangkat ini hotelnya Bapak Ibu bintang 4 misalkan, ya kan. Ini fasilitas hotelnya seperti ini, makanannya seperti ini. Jarak hotelnya dari masjid nggak terlalu jauh. Kok ternyata sampai di sana nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu kan. Maksudnya nggak sesuai dengan yang kita bayangkan gitu. Ini memang nantinya akan dihadapi oleh kita bagi para calon jemaah umroh, lebih-lebih para calon jemaah haji. Apalagi kalau jemaah haji Bapak Ibu sekalian, ya Allah, yang kadang mohon maaf
mohon maaf ya, yang tempatnya kadang agak jauh, kemudian pemondokannya tahu sendirilah kadang harus kita lewat tangga dari saking antri liftnya seperti apa gitu kan. Harus kita lewat tangga. Ini yang harus dipersiapkan mental kita sebelum berangkat. Jadi ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi sedikit masukan kepada panjenengan, sedikit memberikan masukan ilmu juga Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu sekalian menyikapi hal-hal yang seperti ini, insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa selalu istiqomah, ya, jangan menyurutkan semangat untuk ibadah. Selalu istiqomah untuk ibadah. Jadi jadikan hotel kita itu sebagai tempat transit untuk melepaskan lelah sesaat saja Bapak Ibu, untuk ganti baju, mandi dan lain sebagainya. Setelah itu langsung berangkat ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.